Halo, kembali sama channel Reza Muntajiri. Jadi kali ini aku akan bikin semacam tutorial ya. Dimana kali ini aku akan menaikkan KWH listrik, atau lebih tepatnya untuk mengajukan penambahan daya ke PLN. Ini secara langsung ya ke kantornya. Seperti apa caranya, kita terus video ini. Oke, ini KWH asal, kapasitasnya masih 450. Ini bisa dilihat nih. Ini CL2. Ini cuma 450 watt, nanti dia akan oke. Sampai di kantor PLN nih, sekarang kita lurus ya. Cara menambah daya langsung ke kantornya. Dan ini aku sudah mengurus untuk tambah daya nih. Alhamdulillah sudah di ACC. Untuk syaratnya sangat mudah, cukup bawa KTP, KTP kamu ya. Terus nomor rekeningnya. Oh ya, sama materai 2 buah. Udah itu aja persyaratnya, terus tinggal ajukan ke bagian CS nya ya, di dalam. Kalau kita sudah di ACC, kita akan mendapatkan tanda untuk pembayaran. Ini saya dari 450 watt kenaikan ke 1300. Ini dia. Itu aja informasinya. Dan ini di bulan Agustus sedang ada promo harga spesial Super Merdeka listrik dengan membayar cuma 202.000. Murah kan? Cepat buruan tambah daya nih, mumpung lagi promo. Oke, saat ini aku ada di kantor pos. Jadi setelah dapat surat ini, kita akan melakukan pembayaran untuk pemasangan ini ya, karena ada biayanya tadi kan. Totalnya nih 230.000 sekian untuk pembayaran pemasang daya baru. Itu aja. Jadi kita akan melakukan pembayaran di kantor pos. Dan ini resmi ya. Check it out. Oke, ini sudah lunas ya pembayarannya di kantor pos. Ini dia suratnya. Saya tinggal tunggu petugas PLN nya nanti, mungkin besok atau ya beberapa hari kemudian nanti akan datang ke rumah kita untuk melakukan instalasi penambahan daya. Itu aja lagi, jadi tunggu. Oke, ini sudah diganti KWH nya menjadi 1300 dan dengan daya lebih besar lagi. Oke.